terutama selamat hari proklamasi Ibu Saudara Kupoya. Pada hari ini, selamat sudah 49 tahun berjuang. Pada hari ini, bukan begitu saja di muka gedung ini, gedung dari Hakim Internasional. Kenapa beta bilang ini? Apalagi ini suruhan kepada Presiden Jokowi. Ini hak asasi dari bangsa Papua. Bangsa Papua satu bangsa itu sendiri, kebudayaan sendiri, sejarah sendiri, bahasa sendiri, sama kayak bangsa Maluku. Itu satu hak yang mesti dihormati. Kita satu bangsa itu sendiri. Perjuangan bangsa Papua sudah lebih dari 49 tahun. Di muka itulah kejahatan NKRI, kejahatan presiden-presiden yang sudah lalu, kejahatan sekarang yang Jokowi kepada bangsa Papua sudah lebih dari kejahatannya. Tidak boleh diterima lagi. Tadi sudah dengar dari saudara Raki, perjuangan bangsa Papua akan internasional. Dari seruan beta selaku organisasi hak asasi manusia dari Maluku, seruan kepada Bapak Jokowi, hormati buka mata, jangan tukar sejarah, jangan kirim tentara kepada Papua, jangan kirim tentara ke Maluku, kirim undangan mencari duduk di meja, karena kirim tentara semua juga jadi korban. Buat apa? Buat mereka penggaji, Papua berkorban bahwa mereka punya kebebasan. Itu bedanya. Juga kepada suku-suku bangsa lain di NKRI, jangan tutup mata. Lihatlah kejahatan presidenmu, lihatlah kejahatan Jakarta kepada bangsa Papua, pada bangsa Maluku, pada bangsa Aceh. Itu satu hak yang kita semua punya. Satu bangsa dari punya hak untuk itu. Sudah cukup korban banyak. Ribuan dari bangsa Papua sudah mati. Ada yang masih di tahanan, begitu juga di Maluku. Tak lupa, semua mesti berkorban. Perjuangan Papua tidak bisa lagi dibasmikan. Perjuangan Maluku tidak bisa ditipukan. Begitu juga di Aceh. Papua merdeka! Papua merdeka! Mena mulia! Terima kasih.